So, di video kali ini kita akan mencoba karakter dari Jojo lagi. Ini sorry banget gue baru bisa bikin animanya lagi karena ya kalian tahu sendiri STD baru update dan sebenarnya masih banyak ya utang gue untuk STD, Broly, Armin, mungkin Trunks, tapi ya ya ini juga sebenarnya masih ya bisa dibilang baru lah ya. Gak baru-baru banget sih, tapi ya paling gak ini baru lah. Ini karakter yang akan kita coba sekarang adalah si Pucci ya. Ini by the way gue ditemenin sama Logan. Logan pakai Weta Report ya. Sebenernya gue pengen spoiler ya. Ini gue spoiler alert ya. Dimana si ini adalah kakak adik experience gitu ya. Brother gitu. Ini kita istilahnya brother guys. Kakak adik ya. Jadi si Pucci dan si Weta Report itu dia adalah kakak adik gitu. So yaudah kita langsung aja. By the way disini gue ngeliat masih level 15 ya. Gak usah naik-naikin banget lah ya. Karena gue mencoba untuk mendapatkan Deo, Deo of Heaven. Nih, sumpah nih Deo of Heaven. Susah banget, gak bohong. Susah banget, kalian bisa lihat sendiri ya. Butuh 4 Deo guys. 4 Deus, disini namanya Deus ya, bukan Deo ya. Kalau di aslinya Deo. Disini butuh 4 Deus. Butuh 1 Giorno gue belum dapat, 1 Jotaro juga gue belum dapat, 1 Pucci yang lagi gue pakai sekarang. Tapi ntar ini bakal gue sacrifice-in juga sih buat ini. Lalu ini nih Dio Diary yang susahnya setengah mati ya, 2%, literally 2% guys. Gua gak ngerti sih itu ya. Gua mencoba-mencoba terus sampai dapat school 2 kalau nggak salah nih. Gua sampai dapat 2 corpse head tapi gak dapat Dio Diary sama sekali. Itu udah berapa kali ya, banyak banget lah. Sumpah banyak banget gue dibantu sama Logan, dibantu sama Mochon. Tetap aja cuy, susah banget ya. Ya ntar semoga aja gue bisa ngedapetin yang si Over Heaven ini teman-teman ya. Deus Over Heaven namanya apa sih? FOV Deus of Raven kan? Apa Deo dia? Deo apa Deus ya? Deus ya, Deus. Deus of Raven ya. So ya, kita langsung aja untuk mulai showcase ya. Oke teman-teman, ini kita pilih stage yang rada ekstrim ya. Dimana kita melawan 3 Admiral sekaligus ya. Ayo Gan, gimana nih Gan? Waduh Gan, sabar. Kita coba skill pertama dulu ya. Inversion Barrage ini gue gak ngerti. Kayaknya Barrage biasa sih, kita coba ya. Buset, langsung aja Inversion Barrage. Oke, ini kayaknya Barrage biasa ya. Damage-nya sih gak sakit-sakit banget kayaknya. Oh dia masih kena damage walaupun gue udah gak barat ya. Oke, Gravity Field. Gila nih, gigi banget sih. Anjir sakit banget tuh Gravity Field. Wah gak bener. Subdu coba apa nih. Oh ini sama kayak si Hit. Sama kayak Hit ya Subdu ya. Langsung aja lah kita barat lagi. Inversion barat walaupun gak kena. Aduh gak kena dong. Zero Gravity. Ini kayak gimana. Oke, nerbangin musuh. Ya by the way sini si Pucci gak pakai Matin Heaven. Jadi pakenya Simon gitu ya. Gak pakai White Snake juga. Jadi pakenya Simon. Oke. Wih sakit coy, sakit cuma. Langsung ya. Subdu. Ini kayaknya bisa dari jarak jauh deh. Tuh ya kan ini kayak Hit nih. Efeknya pun sama ya. Gitu kayak Hit. Mampus lu kena barrage lu. Gan, oh my god sakit banget. Gua gak ada di force lagi Gravity Field. Mampus lu kena Gravity Field gua lu. Mampus lu. Zero Gravity. Terbangin aja ya teman-teman ya. Ini Zero Gravity kayaknya damage-nya sedikit. Tapi dia bisa kayak bikin musuh nge-stun gitu tuh. Jadi lumayan bagus. Kena damage juga coy. Pas dia terjatuh ke bawah ini kayaknya kena damage juga deh. Coba ya. Inversion. Oh my god. Subdu. Meninggal lo. Zero Gravity. Kayaknya dia kena damage sih pas Zero Gravity. Coba kita lihat ya. Kena gak sih? Pas jatuh ke bawahnya nih. Bam tuh dapat ya 200. Ayo sakit banget coy. Gila gak otak sakit banget coy. Oh my god Gravity. Mau ngapain kalian? Mau ngapain makan tuh Subdu gue ya. Ini OP banget guys. Ini Pucci OP sih. Sumpah ini Pucci OP ya. Tumpan kalau menurut gue masih gak se-OP. Gak se-OP di Forcy sih. Kenapa? Karena di Forcy masih bisa nge-heal. Dan dia bener-bener kayak invincible gitu guys. Cuman sedangkan ini, ini oke sih. Kalian bisa lihat subdunya nih. Ini gampang banget sih. Kegampangan buat kita kan. Kegampangan ya. Weather Report sama Pucci langsung mengalahkan 3 Admiral. Gak ada papanya gitu kan. Mampus tuh kena Zero Gravity ya. Hah? Mampus tuh ya. Langsung aja Gravity Field tuh ya. Kalian bisa lihat. Langsung inversion gaming nih gue gak ngerti sih inversion apakah dia kena damage lagi setelah udah kelar itunya. Subdu ini gue paling demen ya skill Subdu sama Zero Gravity teman-teman. Ini enak banget sih buat nge-disable musuh ya tuh. Jadi kalian bisa nge-heal pakai si Marco atau kalau kalian punya di porsi kalian bisa nggak bisa sih di porsi nggak bisa Z ya. Z nya di porsi bukan nge-heal anjir. Subdu dan ini kayaknya semua iframe deh. Skill ketiga iframe, skill pertama iframe, skill kedua nggak tahu udah keburu mati. Nap, musuhnya terlalu nap, sumpah musuhnya terlalu nap ya.
Oke teman-teman, so ya, jadi karena tadi terlalu sebentar dan terlalu cupu kayaknya buat Pucci ya. Ini Pucci OP sih kalau menurut gue, OP, tetap OP ya, tapi enggak se-OP Divorce kalau menurut gue tetap ya. So ya, sekarang kita akan main ke Sun Monkey, bisa enggak lu? Dul lagi. Gan, lu bisa kan? Sun Monkey Adventure yang mapa raid baru Hero School. Oh, Hero School ya? Sun Monkey enggak ada. Oh, berarti ya udah. Oke, kalau gitu kita ke Romuret ya. Kita ke Romuret, let's go aja. Kita coba aja di Romuret. Kita akan coba ngelawan musuh yang banyak teman-teman ya. Karena ini cukup OP sih kalau menurut gue ya. Kalau misalkan benar-benar gravity field-nya itu bisa kena semua, itu OP banget sih. Apalagi kalau yang zero gravity itu bisa kena semua ya. Oh, itu OP sih pasti sih. Dan itu damage-nya sakit coy. Kenanya 200 lebih ya, dan pas dipukul dia kena damage lagi anjir. Wah, itu gigi sih. Kita coba aja sekali lagi teman-teman. Let's go. Oke, ini kita udah dalam game ya. Gini aja kan, tunggu dulu kan. Kumpulin dulu, gue mau coba langsung. Ini grab. Gue lupa, ini langsung yang bom-boman gue langsung aja gravity field. Mampus, mau kemana kalian? Mau kemana aja, ini OP banget guys. Bayangin kalau bisa kena semuanya coy. Ini kita akan coba untuk kumpulin semuanya. Wah, ini OP sih. Ini susah loh, gue baru ingat yang Romuret ini susah. Yang awal-awal ini susah kan. Gue gak tau bisa apa enggak, kita coba aja ya. Ini yang skill yang agak susah menurut gue inversion barrage guys. Karena cuma bisa kenain satu gini doang nih. Dan damage-nya pun gak gede-gede banget. Oh, dia kena. Oh my god. Oh, gedenya di situ ternyata damage-nya ya. Jadi setelah kalian pakai itu dia akan ngedamage lagi. Jadi damage barat saya justru tuh gak sakit. Yang sakit setelahnya coy. Anjir, ini gravity field-nya efeknya sayangnya gak gede-gede banget sih. Sayangnya gede-gede banget ya. Coba kalau gede banget OP sih. Lu kemana Gan? Nge-stuck gaming. Reset bisa gak reset? Udah mati aja, mati-mati. Gue akan coba kalian ini ya. Kita coba lagi inversion barrage ya. Loh, damage barrage justru gak sakit coy. Tapi setelah itu buh, wajir OP. Gak ngotak. Subdu juga sakit banget. Kita langsung aja coba zero gravity, bisa kena semua gak? Wah GG sih, bisa kena semua sih. GG sih, bisa kena semua. Jeber, wajir GG. Aku suka Pucci ibu. GG, ini buat ngelawan bos GG banget guys. Yang inversion barat ya. Ini GG banget sih buat ngelawan bos. Gan, lu ngapain di situ Gan? Akhirnya bisa selamat, tapi gak gitu juga gitu kan. Subdu. Karena gak subdu ke bawah. Musuhnya mana? Udah habis kah? Oke. Lu bentar lagi mati loh. Sini Gan. Kita inversion barat lagi. Mampus kamu, kamu saya inversion barat ya. Mati nih. Mati, nap. Coba zero gravity ini gede gak? Zero gravity. Gila nih, zero gravity gede coy. Zero gravity gede ya. Gravity field. Mau kemana kalian semua? Tunduk semua di bawah Pucci ya. Tunduk. GGWP gak? Satisfying sih pakai Pucci teman-teman. Jujur aja satisfying. Apalagi ininya nih. Satisfying banget sumpah. Setelah kalian pukulin, nah baru kena damage ya. Satisfying gaming. Logan mati dong. Napbat anjir. Mau kemana kamu? Sini kamu. Kena gak? Ih kena. Gila, jaraknya jauh banget coy. Udah jaraknya jauh. Sakit ya. Ini padahal gue baru level 15. Lu bayangin level 25 ke atas. Wah, sakit sih ini Pucci teman-teman. Worth it sih kalau menurut gue ya. Worth it. Kalau misalkan kalian emang gak mau ngubah Deo pun, maksud gue Deus, kalian gak mau ngubah Deo of Raven pun, tetap gue masih tetap worth it sih. Coba gue akan coba sini kan, ke gue kan. Gue pengen coba gravity field. Kenanya seberapa jauh sih? Ya, cuma dikit yang kena ya teman-teman ya. Subdu. Ini subdu iframe nih. Subdu iframe. Coba zero gravity iframe kah? Iframe anjir, semuanya iframe guys. Bayangin semua iframe, tolong ya skillnya ya. Ini OP sih Pucci sih. Jatuh gak? Uduh sakit. Meninggal. Pas dipukul zero gravity kena damage. Pas jatuh dibanting ke tanah kena damage lagi. Mati kamu saya pukul nih. Ini yang 0,2. Gak sakit kan? Wuh, sakitnya setelah itu guys. Nah itu yang bikin GG ya. Ini Gan, masa lu mau mati sih lawan gini dong? Pukulin aja lah nah. GG gaming. Hati-hati Gan, ini susah Gan. Roket semua Gan. Waduh. Mending lu ke tengah-tengah sini. Ke tengah-tengah sama gue langsung gravity field nih. Subdu langsung subdu. Kena semua gak? Gila sampai ujung-ujung kena anjir. Apaan tuh? Dan by the way, tunggu sebentar. Kalau kita subdu, musuh yang dari jauh pun itu dia kayak langsung mendekat ke kita gitu guys. Iya gak sih? Apa perasaan gue doang? Kita coba lagi. Bentar kita coba. Aduh jangan gitu. Kita coba nanti aja pas banyak ya. Kita coba pas banyak aja. Sekarang jangan. Anjir sakit juga weather report kayaknya. Ini sekarang nih. Kita coba subdu ya. Subdu, apakah dia langsung di depan gue? Yah, oh iya bener, ketarik ke kita ya. Wah OP sih. Anjir ini OP banget buat lawan bos. Gan sini kan. Gan sini kan. Gravity field. Sini anda semua. Zero gravity. Mental lu semua. Gila sih ini subdunya mantep banget. Gue baru tahu teman-teman. Ternyata kalau kita subdu
semua musuhnya tuh langsung mendekat ke kita ya. Anjing ini OP coy. Gue yang kanan, lu yang kiri, oke? Gue yang kanan nih, Gan. Kita coba subdu semua teman-teman ya. Subdu semua apakah kena? Langsung ya, subdu. Kena gak? Kena nih, langsung ke gue. Tuh kan, langsung bisa gue inversion. Anjir, gue bisa langsung gravity. Anjir, OP coy. Ini over power sekali anjir. Wait, Logan mati lagi, nap. Subdu Gaming. Wait, gak kena. Subdu Gaming, sini kalian semua. Sini ke depan saya, mampus lu, gue inversion semua lu. Gue inversion semua, mati lu. Zero gravity. Meninggal. Anjir, OP banget, lihat kalian bisa lihat sendiri ya. Gue subdu, langsung gue inversion barrage, meninggal semua. Langsung meninggal nih, aduh gue kumpulin dulu semua deh. Gue kumpulin dulu semua kayak tadi aja ya. Kumpulin semua, aduh sakit boy. Sakit boy, boy, sakit boy. Oh my god, oh my god. Oh my god, apa gue akan mati? Apa gue akan mati? Pakai weather report dulu, pakai weather report dulu. Langsung aja subdu. Kena semua gak? Ih kena semua, mampus lu. Mampus lu. Gravity, gravity field. Sini kamu semua. Zero gravity. Mau kemana anda? Kena, kena gak? Aduh, ini udah nge-lag teman-teman, sorry ya. Ini sakit, ini sakit sumpah. Kamu jangan kemana-mana, kamu mati aja ya. Mampus lu, mati lu. Gua gak ngerti itu subdu gimana sih? Hah? Cara pakai subdu tuh gimana sih teman-teman? Apakah mesti kena dulu? Soalnya tadi pas gua tembak, gak semuanya kena gitu loh. Nih kita coba ya, apakah di area? Kalau area kok yang sebelah gua bisa gak kena ya? Oh kena tuh, kayak gitu ya. Mampus, anjir. Abis subdu, langsung gravity field, OP. Zero gravity. Meninggal semua. Inversion, meninggal. Mati lo, mati sih, goodbye. Udah kena inversion baras, meninggal. Gila, itu sakit banget. Sakit banget, anjir. Gila, Gan, damage-nya gak ngotak. Lu lihat damage gua malu, Gan, jauh banget, Gan. Sumpah, 33.000 sama 7.000 tuh jauh banget, guys. Gak ngerti sih gua, damage-nya gila banget ini. Sumpah, puci, OP banget. Tapi gak tetap aja sih. Ampro, ampro. Shot. Ah, sakit. Subdu. Subdu ke sini sama. Gravity field. Gak bisa, mau kemana anda? Gravity field gaming. Ini gravity field sakit banget. Gak ngotak ya damage-nya. Tolong ya. Tolong, damage-nya gak ngotak. Zero gravity. Zero gravity juga luas. Wah, ini gigi sih. Gigi teman-teman ya. Kekuatan gravitasi memang tidak pernah kalah. Kenapa di sini gravitasi bagus tapi di GPO burik ya, tolong. Padahal harusnya seperti ini gitu. Kekuatan gravitasi itu harusnya OP, jir. Tuh kan? Yang kena cuma ini kan? Why gitu? Why? Apakah ada sesuatu? Mau kemana anda semua? Sini. Cuma dua orang yang kena, sedih banget. Sini kan ke arah gua kan, ke arah gua kan. Gua zero gravity kan. Aduh, mati dulu kan. Goodbye sih kan. Goodbye sih kan. Gua mati kan. Gua mati kan, jangan sampai mati kan, please jangan sampai mati. Please jangan sampai mati, tolong ya. Gua gara-gara nge-lag teman-teman ya, padahal pingnya bagus gitu, tapi ngebling, dia ngebling gitu musuhnya ya. Wah, mati dari Logan. Mati dari Logan. Gua udah bilang kan di sini susah, coy. Susah kan? Di sini susah nih. Di sini susah sumpah, di yang pertama tuh susah. Kayaknya enggak, hampir menang berdua, kalian bisa lihat kan? Padahal gua masih level 15. 15 literally 15, guys, kalian bisa lihat. Wah, gigi sih. Kalau menurut gua gigi sih teman-teman, kalau kalian mau dapetin go for it, man. Ini bagus anjir sumpah. Uci ini GG buat lawan bos apalagi ya. Kalian bisa langsung subdu aja. Terus kalian maksa dia untuk ke depan kalian. Kalian bisa langsung gravity field. Abis itu kalian bisa langsung inversion. Bayangin damage-nya berapa, coy. Bayangin damage-nya berapa. Abis itu kalian bisa langsung zero gravity ya. Anjir OP sih. Cuma tetap di Divorce menurut gue lebih OP. Kenapa? Karena bisa nge-heal. Dia punya love train ya. Itu yang bikin OP dari Divorce teman-teman. Itu sih. Tetap aja ya. Walaupun kalau dari segi damage kalah sih kayaknya. Divorce bakal kalah sama Pucci ya. Pucci gila anjir. Ini ntar Dio Overhaven kayak gimana ya kalau Pucci aja udah begini gitu. Ini by the way gue masih punya Kira teman-teman. Ntar gue akan bikin Kira nih. Gue masih punya Yoshikage Kira. Dan by the way gue punya yang mythical teman-teman. Mana mythical ya? Nah gue punya All for One. Ini juga gue gak tahu bakal gue showcase apa enggak. Sama gue punya Black Rose Goku nih. Gue punya satu. Oh dua bahkan gue punya. What? Nani? Gue gak ngeliat kah waktu gue grinding? Ya udahlah ya. Gue punya dua Black Rose Goku. Jadi kalian komen aja mau yang mana dulu teman-teman. Kalian komen aja di bawah mau yang mana dulu untuk gue showcase teman-teman ya, antara dua mythical ini ya. Dan untuk yang mythical ini mythical enggak sih? Bentar gue cek ya. Dio Overhaven tuh mythical apa enggak sih? Harusnya mythical ya. Ya, teman-teman itu aja untuk video kita kali ini. Mythical kan ya? Mythical tuh kata Logan bener mythical ya. Oke, thank you banget buat Logan udah bantuin kita walaupun dia mati ya di akhir-akhir bener-bener. Saya juga mati sih tapi emang susah teman-teman ya. Ini enggak ada experience kakak beradiknya ya, tolong ya. Cuman yang aneh di sini Simone enggak punya muka, lihat.
Nani gak punya muka, sedangkan weather reportnya punya gitu kan, sedih. Saya gak punya muka, si Moonnya adalah. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika emang suka videonya. Dislike aja kalau emang kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe juga gak apa-apa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.